Halo semua, apa kabar kalian? Kembali lagi di channel Gusman Hardiyah. Oke, di video kali ini seperti biasa ini adalah tag vlog udah ketiga kayaknya ini ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari temen yang DM saya di Instagram ya. Oke, jadi sebelum ke videonya, yang baru bergabung di channel Gusman Hardi, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, dan jangan lupa di-share juga video ini atau informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke guys ya, jadi kemarin saya ada DM dari teman new hire ya, dari teman yang baru mau join di kapal pesiar Royal Caribbean, dan dia tanya ke saya karena saya dulu kontraknya kemarin di Spectrum of the Seas. Jadi dia nanya seputar Spectrum of the Seas ya. Jadi saya mau ke pertanyaannya langsung. Jadi dia DM langsung ke Instagram saya ya, yang untuk channel saya Gusman Hardi. Kalian juga bisa follow, nanti saya cantumkan di bawah untuk alamat Instagram saya. Jadi kalian yang new hire atau yang baru mau join bisa tanya-tanya langsung ya. Oke, saya buka pertanyaannya. Bentar dulu ya. Dari namanya Liberty Walk ya. Jadi dia nanya, dia mau join tanggal 13 Oktober. Nah, kebetulan kapalnya sama ya, Spectrum of the Seas, sama untuk kayak saya ya, untuk kapalnya yang kemarin ya. Nah, dia mau tanya tentang OK to Board itu, cara bikin atau cara buatnya OK to Board itu gimana. Nah, untuk OK to Board itu, jika kalian join di Asia, ini di Singapura ya, dari negara Eropa juga ada sebagian pakai OK to Board, nggak semua pakai Schengen Visa. Jadi untuk yang join ke Singapura di Spectrum of the Seas, nah untuk OK to Board-nya itu nanti dikirim via scheduler ya, via email ya, dari scheduler. Maksudnya OK to Board-nya itu akan dikirim via email dari scheduler. Nah, dikirimnya kapan? Itu seminggu sebelum keberangkatan, biasanya seminggu sebelum keberangkatan. Jadi kalau kalian tidak menerima OK to Board seminggu sebelum keberangkatan, kalian bisa email ya schedulernya, kok OK to Board saya belum ready, bilang itu aja ya. Nah, biasanya sih 3 hari atau 4 hari juga sebelum berangkat, keberangkatan itu dikirim ya. Atau biasanya baru di airport itu pas keberangkatan baru dikirim ya, tergantung ya. Jadi saran saya seminggu sebelum keberangkatan kalau belum menerima OK to Board itu bisa kirim email ke schedulernya ya, bilang kalau saya belum dapat OK to Board ya. Itu pertanyaan yang pertama dan saya sudah jawab ya. Terus dia juga nanya, sama teman saya join tanggal 15 September ini, tapi LOI dia malah hilang. Ada apa dan apa yang harus dilakukan jika situasi itu terjadi? Nah, kalau misalnya LOI itu hilang, biasanya sih ya, kita kan tidak tahu situasi di kapal kayak gimana. Misalnya kayak sekarang Spectrum saya dengar overcrew. Nah, sebagian kru itu ditransfer ke kapal lain. Karena apa? Satu kapal, hanya satu kapal aja yang di Asia sekarang, yaitu Spectrum of the Seas. Hanya Spectrum of the Seas yang berlayar di Asia sekarang. Nah, kita nggak tahu ke depannya ada kapal lain apa nggak. Kan kita belum tahu. Ya, jadinya bisa saja yang nggak punya visa US, jadi stay di Asia dulu ya. Jadi stay di Asia dulu, dan nanti kalau yang punya visa US join di
Spektrum itu akan ditransfer. Ya seperti itu. Kurang lebihnya informasinya yang saya dapat dari teman-teman yang masih di kapal ya seperti itu. Nah, untuk LOI-nya yang hilang itu kemungkinan karena overcrew jadinya LOI-nya hilang untuk sementara aja. Nanti pasti dapat LOI baru lagi. Entah join di Eropa, entah join di Amerika, ataupun bisa balik ke Spektrum lagi ketika yang overcrew-nya ini udah ditransfer. Ya, kita nggak tahu ya. Intinya seperti itu, jadi ditunggu aja. Atau kalau emang new hire, emang masih apa namanya, masih ragu atau gimana, kan pasti ada pemikiran seperti itu, bisa langsung email email ke schedulernya, bilang kalau dokumen saya ready, semua ready, dan saya siap diberangkatkan kapanpun dan dimanapun, maksudnya dimanapun, di kapal apapun gitu maksudnya ya. Jadi bisa DM, kirim email seperti itu ke scheduler, oke? Terus apa lagi ya? Nah itu aja sih yang ditanya, dan ya saran saya buat yang baru mau naik kapal, new hire, itu siapkan mental untuk ya kita nanti di kapal itu kerjanya itu emang nggak ada libur itu loh. Siapkan mentalnya seperti itu kita kerja ya, yang kalau baru yang posisi restaurant attendant, galley, cook itu 8 bulan ya, jadi selama 8 bulan itu kita kerja 10 jam ya, jadi kerjanya itu non-stop ya, nggak ada libur ya, tergantung ya. Sekarang udah mulai ada port, jadi kita bisa nikmatin portnya, bisa ada day off, mungkin lunch berapa jam itu pasti ada. Nah untuk full day off-nya kita nggak ada ya, jadi persiapkan mental dan bahasa Inggrisnya itu terutama itu harus emang ya setidaknya fasih, bisa ngobrol lah. Kalau ditanya apa sama supervisor nanti kita bisa jawab. Nah juga kita banyak teman-teman di kapal itu yang dari Bali atau dari lain pulau lah, bisalah bantu lah, misalnya satu station sama orang Bali atau dari luar pulau pasti dibantu lah, setidaknya bisa lah untuk menjawab pertanyaan dari siapapun itu, dari atasan ya, misalnya supervisor, manager atau apa ya. Oke, yang lain lagi, selain mental dan bahasa Inggrisnya, dan keberanian pun harus ada ya, jangan terlihat tanggung gitu ya di depan tamu atau di depan supervisor kalau mau kerja gitu ya, jadi harus kasih keberaniannya 100% ya, atau feeling good-nya itu ada, itu ya, mood-nya itu harus ada 100%. Nah, seperti itu aja talk flow kali ini, dan terima kasih buat Abang Liberty Walk, saya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Jadi terima kasih yang udah DM saya ke Instagram langsung buat tanya untuk Okay to Board-nya. Oke, jadi sekian talk vlog part ketiga ya. Saya nggak kasih part 1, part 2-nya yang kemarin-kemarin, jadi ini saya masukin ke part ketiga aja. Dan terima kasih yang udah tanya. Nah, yang mau tanya tentang kapal especially Royal Caribbean, bisa langsung cantumkan di kolom komentar pertanyaannya, atau follow IG saya Gusman Hardi ya, saya cantumkan di bawah nanti, dan bisa DM saya langsung. Oke, jadi sekian talk vlog kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gusman Hardi untuk dapat informasi selanjutnya dan vlog-vlog berikutnya juga. Oke, jadi sekian, terima kasih, bye-bye, ciao.